harus hadapi yang dia tidak pernah pikirkan. Oleh itu, harapan kami dan keluarga dalam perjalanan ini, kita bisa berjalan dalam ketenangan, kedamaian, sesuai dengan harapan kita keluarga semua dan saudara-saudara semua, sehingga berjalan dengan baik. Jadi, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan siapa-siapa si orang-orang itu di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur, dan dia tidak pernah tuli mendengar teriakan kita, serta dia Tuhan yang menghargai setiap usaha dan pengorbanan kita. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Allah kami, Sang Juru Selamat, penebus dosa kami Bapa, kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau taruh satu beban di pundak kami, keluarga Manasseh, keluarga Mau. Dan pada saat itu Tuhan, kami berpikir kami sendiri, tetapi ternyata di sekeliling kami, di kota ini, ada orang-orang yang berempati bersama-sama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan sudah mengutus bagi kami Bapa, sehingga hari ini kami semua saudara bersaudara, keluarga besar, boleh duduk bersama mempersiapkan diri untuk kami dalam perjalanan apabila kami, bagaimana mengenang perjalanan anak kami, cucu kami terkasih waktu keluar dari tempat ini, sampai dia boleh mengalami peristiwa yang terjadi ini Tuhan. Kami minta Tuhan tolong kami Bapa, kami tetap berharap dan berdoa minta Tuhan buat mujizat buat kami pada waktunya, sehingga orang-orang yang melakukan kekejian pembunuhan ini bisa terungkap dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, perjalanan kami kami taruh dalam tangan Tuhan, kendaraan yang kami pakai, baik mobil, baik sepeda motor. Tuhan jaga lindungi kami dengan malaikat berpasukan mengawal kami Bapa, menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka, celaka, maut apapun Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dengan baik setiap rute yang kami lewati Tuhan. Engkau yang berjalan beserta dengan kami, bahkan Engkau mendahului kami Bapa, sehingga kami boleh mengalami keberkatan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur, tetap beri kekuatan kepada Bapa Saul bersama Mama, adik-adik semua di tempat ini Bapa, bahkan kami semua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan perjalanan kami pergi dan pulang dalam tuntunan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk tanggal 13 ini Tuhan, Tuhan tolong Bapa di dalam pembacaan penuntutan oleh jaksa penuntut. Apa yang diharapkan oleh kami keluarga itu tercapai karena Allah turut bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Selalu selamat kami, penjawab doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, mari kita sama-sama bersiap untuk waktu berlangsung 15 menit lagi. Kita akan sama-sama berjalan. Saya minta Bapak Mama yang berkendaraan berdua tetap pada arus lalu lintas, antisipasi kemacetan. Terima kasih. Saya diberi kemuliaan dari Garda Terbaik Suramora, dan kami diminta dari keluarga Manasseh Maut untuk berjalan bersama yang baik. Tolong dengan maskernya dipakai. Sekian dan terima kasih. Ya, nanti berikutnya dari mobil komando. Mobil ini nanti. Tadi kita, siapa? Kakak.